rocker aja deh, rock and roll. Tidak pantas malu mah. Enak aja, gue lulusan S1, rocker harus pinter. Kalian pinter ya. Sekarang lo mau gue uji lo. Oke. Setiap satu ekor sapi selama 1 menit ngeluarin 5 liter susu. Berapa kalau 10 ekor sapi jantan selama 1 menit ngeluarin susu? 50. Bego eh. Ini berapa bener dong? Sapi jantan malah ada susunya, kecuali gue. Habis. Terus siapa ya? Budi! Ruben! Iya, ya. Sini turun sebentar. Gak mau, ah. Enggak, ya. Aduh, aku mau punya anak. Sini, ayah ada perlu. Aduh, ayah apaan sih, ah. Kamu sibuk juga. Kalau kalian turun, ntar ayah kasih duit buat jajan. Ampun, anak-anakan duit aja ijo. Jangan di situ micitnya. Siapa ya? Ya ampun. Aduh. Budi, Budi. Kenapa ya? Lain kali jangan ngagetin ayah, nak. Kenapa? Muka kamu tuh bikin kaget terus. Makanya kan udah dibilang ya, kalau beli muka dia jangan ke pakai tolong. Ini supermarket yang bagusan dikit. Kok mukanya serem? Barangan lu. Berisik lu! Warisan, warisan, nah, warisan, lu kira muka lu keris. Dengerin. Ayah mau minta tolong, setan di kepala ayah. Iya. Dosa, jadi mak. Enggak, maksudnya biar disisirin ya. Kagak ada rambutnya, udah gak usah. Ini apa lagi, megang-megang paha lu jadi langsung. Dipijitin biar cepet kaya. Aduh, sakit, sakit, sakit. Sakit, sakit, sakit. Sakit, sakit. Udah itu sakit, tetang. Ayah mau minta tolong beliin obat. Obat ayah udah habis tuh. Kepelepotan namanya orang sakit. Ah. Emang obat ayah habis ya? Habis kita dulu ini masalah duit berputar. Gua belum ngeres ngomong. Nih. Pokoknya nih duit mesti cukup beli obat ya. Mendingan Bang aja yang beli. Yaudah, kan ya. Apoteknya agak jauh tuh ya. Jadi biar aku aja yang beli. Karena kan aku naik mobil ya. Enggak. Aku bisa naik motor lebih cepat. Ya, lebih cepat. Dik, cepet apa sih? Ya ampun, ini jangan berantem. Ini jangan, aduh. Ayah, ayah, ayah pisah dia. Ini urusan anak muda. Ya,
bener ini rumahnya? Rumahnya, Pak. Tadi kamu bilang katanya pagernya warna biru. Ini kan pagernya biru. Aji udah ketemu orang, mana aja lo gak tahu. Ini coklat. Coklat. Gua mau tanya sama lu, kenapa lu pukul anak gue? Bukan saya, Pak. Siapa yang pukul anak gue? Bapak saya. Sekarang bapak lu mana? Rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Berobat. Kenapa di berobat? Mata. Kenapa matanya? Berdarah. Kenapa berdarah? Kayak nanya lagi lu kenapa berdarah. Bapak saya itu matanya berdarah karena kena layangan anak bapak. Ngerti? Bagus lu, gak dimasak lu. Makanya main layangan yang bener. Pulang! 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 Kamu saya tanya dulu ya, namanya siapa? Panjang, Bu. Udah gak apa-apa, sebutin aja. Panjang, Bu. Aduh, kamu tuh belagu banget sih. Keluarga saya juga semuanya namanya panjang-panjang. Udah gak apa-apa, sebutin aja. Panjang. Pas. Oh, namanya Panjang. Nanti, Mami bisa gak nebak? Oh, putih, hitam, garis-garis merah. Apaan, ayo? Cocok banget, Stan. Nggak usah acting, muka lo kayak gini, muka bego. Ayo. Putih, hitam, garis-garis merah. Ayo, apa? Nggak tahu. Polisi tidur, abis dikerokin. Merah-merah. Gimana? Pemirsa, harap memaklumi kebodohan temanku. Oke, Pak, baik. Sekarang sudah saya persiapkan. Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Halo, Widi. Tolong ke ruangan saya. Jadi tinggal 4 pelamar ini yang akan kita interview. Iya, betul, Pak. Oke, kalau gitu sekarang kamu suruh masuk mereka. Terima kasih. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Adira. Selamat siang, Pak. Sudah. Saya belum, Pak. Ya, Widi. Silakan kembali ke ruang. Widi, jangan lupa ya, nanti malam kita dinner, oke? Okay? Baiklah, jadi kalian ini adalah 4 pelamar yang akan saya interview. Betul, Pak? Iya. So, kalau tidak salah, tinggal kalian yang 4 yang menjadi kandidat. Wah, kita merasa sangat tersanjung. Ya, Pak. Empat-empatnya aja, Pak. Kita aja, Pak. Baik, yang pertama, Bapak Ade. Saya, Pak. Duduk, gak usah berdiri. Saya akan mengajukan 1 pertanyaan dan harap dijawab dengan cepat. Ya? Iya, Pak. Menurut Anda, apa yang bergerak paling cepat? Pikiran, Pak. Kenapa? Menurut saya, dia muncul begitu saja, Pak. Tanpa ancang-ancang, tanpa peringatan. Jadi menurut saya, pikiranlah yang bergerak paling cepat, Pak. Bagus. Jawaban yang sungguh-sungguh bagus. Jawaban Anda sangat bagus. Saya terima, Pak. Belum. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian Saudari Sabria. Widi, tolong itu burung saya, Widi. Itu burung, Pak. Tolong burung saya itu kasih makan, Widi. Saudari Sabria. Ya, saya lihat Anda pelamar wanita satu-satunya. Widi, jangan dicekek, Widi! Kasih makan! Mungkin pertanyaannya masih sama. Apa menurut Anda yang bergerak paling cepat? Kejapan mata, Pak. Apa maksudnya? Karena menurut saya datangnya tidak bisa diperkirakan. Dan tanpa kita sadari, mata kita sudah berkedip, Pak. Kejapan mata yang menurut saya bergerak paling cepat. Iya. Makanya ada ungkapan sekejap mata. Iya. Untuk mengungkapkan betapa cepatnya sesuatu terjadi. Iya, saya setuju sekali sama Bapak. Bagus sekali, baik. Mungkin Bapak saya terima. Selamat. Coba saya mohon, selagi saya menginterview, Anda harap tenang. Ini kantor dan bukan taman kanak-kanak, ya? Iya, juga. Baik, Saudara
Steny. Saya Pak. Wiki, Anda saya pecat. Burung saya dicekek terus. Maaf sebelumnya. Nama panjang Anda siapa? Michael Steny Agustaf, Pak. Michael Steny Agustaf. Ayah saya orang Amerika, cuman ibu saya Afrika. Oh, iya, iya, baik, lebih Pak. Lebih ke ibu saya. Iya, pantas Anda jelek ya. Oke, sama juga dengan yang lain. Iya, Pak. Pertanyaannya, apa yang menurut Anda bergerak paling cepat? Oh, gampang, Pak. Saklar lampu, Pak. Saya di dalam rumah, pencet saklar, lampu depan, lampu taman, nyala. Cepat sekali, Pak. Itu paling cepat. Memang sangat sulit untuk mengalahkan kecepatan cahaya. Jelas, iya, kan? Baik. Gimana jawaban saya, oke dong? Ya, akan saya pertimbangkan. Silakan, Pak. Makasih kalau gitu, ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, Pak. Oh, ya. Nama Anda? Budi, Pak. Tapi di sini tulisannya handuk. Saya pikir ada yang kasih proposal untuk beli handuk. Enggak, Pak. Beli handuk. Oh, beli handuk. Ya, silakan. Beli handuk, Pak. Iya, ya, silakan. Lebih mirip keset, Pak. Silakan. Tunggu. Bapak tahu kan bahwasannya ini adalah kantor Bonafit. Penampilan Anda ini enggak salah. Baju pink, sepatu kets. Kalau menurut emak saya sih salah, Pak. Tapi kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ya salah. Berarti Bapak pinter. Duduk cepat. Aku dandanan aja gak bisa. Aku kerja di sini lagi. Oke, sekarang pertanyaannya sama dengan yang lain. Apa menurut Anda yang bergerak paling cepat? Cepat. Mencret, Pak. Mencret? Maksudnya kamu apa yang mencret? Soalnya belum sempat kita berpikir, terus mengejapkan mata dan menyalakan saklar, pasti udah keluar, Pak. Wah, jawabannya sangat bagus sekali, sangat brilian. Anda langsung, Pak Budi, Anda langsung sekerja kerja menjadi cleaning service langsung di toilet. Sama-sama. Sama-sama. Bukinya apa sih? Ngapain lo liat-liat gua? Mau lo? Kenalin nama gue. Dino. Pendek amat. Pasti panjangannya dinosaurus. Ajar lu. Hai. Nang ajar lu. Emang nama lu siapa? Ini dong liat nih. Adrianus. Tarore. Oh. Adrianus. Oh, panjangan nama lu. Kenapa? Boleh gua singkat ya? Apa tuh? Anus. Lu emang bau lu. Bau lu. Pendek lu. Ganteng banget, apa? Iya, dari mana saya? Jadi depan. Bapak seneng gak kalau Adik belajar menulis? Belajar nulis? Iya. Ya bagus dong, daripada kamu main-main terus, belajar nulis. Yes, asik. Berarti Adik aman. Aman gimana maksud Adik? Barusan, Adik belajar menulis di depan, pakai paku di mobil papa. Hah? Mobil papa? Anak setan, anak setan. Lu lagian ngapain gua aja lu ah. Hey, lu ngapain ngelamun? Gua lagi bingung. Lah, bingung lagi. IPB kagak pernah menghasilkan mahasiswa bingung. Semuanya jadi orang. Lu bingung lagi. Lu tahu. Kenapa sih lu? Si Joyce ngajak gue jalan-jalan. Ya bagus dong, kan biasanya ngajak berantem. Sekarang ngajak jalan. Majuan, cuy. Lu ngeledek aja sih orangnya. Kenapa? Masalahnya sekarang ini gua lagi enggak pegang duit. Ya, pegang duit sama gue. Gue paling gak punya duit. Ya lu minta dong babe lu. Babe lu kan tajir, men. Ya tapi gue baru dikirimin kemarin. Masa udah minta lagi? Ya lu jangan bisa nakal dong. Lu bilang aja kondisi darurat. Darurat apaan? Udah darurat. Lu bilang aja ini. Lu mau sidang nih. Ya kan? Sepatu lu digigit anjing. Kan biasanya lu yang gigit anjing. Sekarang sepatu digigit anjing, lu bilang. Mana mungkin babe gue percaya? Pasti percaya, gue jamin. Babe lu kan rada-rada bego gitu. Lu jangan percaya gitu dong. Babe gue juga lulusan IPB. Yang bener lu, gak usah sabar. Hukum. Lu gak ada. Nanya sih lagi nih, lu tau lu pertanian. Udah, cek aja. Lu telepon dia sekarang ya. Gue telepon ya.
Berdoa dulu. Nah. Pasti bisa. Halo, Be. Be, sepatu ayah nih, Be. Beri cinta waktu. Buat lo. Duit nih. Bukan, kertas duit lah. Hey, buat apa nih? Buat lo, gua kemarin udah dikirimin duit sama babe gue. Itu bagian buat lo. Itu baru friend. Tenang dulu, tenang. Thank you, man. Tenang dulu. Gimana, gimana? Sekarang gua ada problem baru lagi nih. Lu kalau ada problem nemuin gue mulu, gua capek gak pernah seneng lu. Masalah apa lagi sih? Sekarang si Joyce tuh ngajakin gue nonton, itu masalahnya. Ya elah, ya bagus dong, ada kemajuan berarti dia mau nonton sama lu. Tapi duit gua udah habis, itu kan tadi gua udah kasih sama lu. Ya minta lagi nih? Ya enggak, makanya sekarang gimana caranya nih? Ya udah seperti biasa yang gua ajarin, lu minta babe lu tajam, kagak bakal miskin. Ya ampun Stan, kemarin kan dia baru ngirimin gua duit, masa sekarang udah minta lagi? Masih lu bego banget lu, alasannya dong yang bener. Apa alasannya? Lu bilang, kan lu mau sidang nih, ya kemeja lu kusut. Lu gak punya serikaan, lu minta duit buat beli serikaan. Beres. Masa kagak dikasih? Wah, oh, bener juga lu. Lu kalau soal duit, otak lu encer. Oh iya, pelajaran mah kagak bisa kita. Sekarang gini, gua telepon babe gua dulu, ya? Yeah. Ada pulsa gak? Enggak. Ya, bagus. Halo, Be. Be, serikaan, Be. Serikaan. Mana dia sih, si Stan ini? Biasanya udah nongol tuh anak lu. Dari pacaran. Woi. Bisa lo tem? Sini lah. Gimana nih? Kemarin sukses dong, gue denger nih. Sukses dong, hebat sukses. Ide gue, mana ada yang meleset. Oh tentu aja, ide Steny paling top. Tapi jangan lupa, sebagai temen yang nyaranin, jatah preman mana? Ada, lu bilang aja, karena ide lu cemerlang banget. Saking cemerlangnya, yeah. Lu kan nyuruh gue minta setrikaan sama babe gue, minta duit buat beli setrikaan. Betul. Nah, saking cemerlangnya, yeah. Babe gue ngirimin setrikaan. Nih, nih gak tau, nih buat gue. Lumayan nih jual jigo. Abia, Tika, Yolo, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, kangen gue. Iya, sama-sama. Duduk. Lu diantar sopir kesini? Enggak, sama Budi, inget gak lo? Budi siapa sih? Budi mana sih? Oh, yang rambutnya belah pantat. Lupa. Ntar masuk kok. Astaga, Budi. Wah, ampun. Budi. Oh, iya. Bentuknya kayak gini sekarang. Dari sekolahnya, Nabi. Gila. Lu juga keren loh. Iya dong. Makin putih, bening kayak kaca. Kayak nopak gue pecah. Oh. Sahabat gue gitu loh. Iya. Nah, oh. Keren loh rambutnya kayak banteng loh. Banteng. Nih, belah. Oh iya. Belah ketupat. Tadi gue abis mau cerita sama nih, gue abis liat majalah nih ya, mau ke Bali dong. Ini gue mau nyari tempat tato, gue kalau bikin tato di sini nih, gambar naga, keren gak sih? Gini ada ya? Ada. Berarti, kulit lo putih banget, Bria. Lo luluran di mana? Enak aja luluran. Ini asli tau, asli. Ya gue dari sana gitu. Maksud lo keturunan? Ya iya. Nyokap gue kan putih lo tau ya. Bokap gue juga dengkulnya licin banget gitu kan. Ya wajar dong kalau anaknya kayak gini nih, putih juga. Hei. Gue juga kali. Maksudnya gue tuh coklat asli dari sononya. Gimana? Iya kan bokap gue kulitnya coklat, nyokapnya juga kan, nyokap gue juga coklat kan? Nah, iya terus anaknya nih cantik coklat kayak gitu kan? Ya kalau lo gak coklat, lo anak angkat dong. Itu mah wajar. Wajar kenapa? Ya wajar, kulit kalian-kalian ini wajar, sama kayak saya soalnya. Apa? Nih ya, bapak saya kulitnya hitam, ibu saya kulitnya putih, ya enggak? Iya. Gitu. Terus, lihat nih sekarang. Kulit saya bintik-bintik putih. Keren dong? Itu mah panu, bego. Lu gila kok. Sembarangan. Kusta. Gue gak habis pikir dia cerai lagi tuh si artis Hollywood yang itu tuh. Gampang banget kawin cerai. Yang mana sih? Itu, yang si A itu. Lupa lu. A, siapa? Tapi nih. Jennifer Lopez. Oh. Kan cantik banget tuh. Kaya cantik, wih. Pacarnya budek gak bisa denger. Budak gimana? Kenapa?
maksudnya budek tadi maksudnya apaan? Apa? Maksudnya gimana? Budek yang tadi. Ngomong apa sih lu? Lu mah budek dibuat-buat, lu anak buah Haji Bolot. Iya, jadi perlopis budek kalau ini. Lu pesen mie ayam tadi? Pesen mie setan lu ya?